Assalamualaikum dan selamat malam guys. Kali ini saya akan memperkenalkan tiga teknik bagi kamu tiga orang atau empat orang. Bagi tiga orang saya ada menggunakan satu. Tengah. Teknik tengah ialah satu teknik yang amat amat susah digunai. Dikarenakan kamu dia berkumpul. Apabila kamu berkumpul di sana, nanti musuh kan kamu kepung kamu tim itu. Musuh kepung tiga orang lah. Tim musuh berkepung tiga orang tu di kepung kamu, kamu buka di bawah. Kalau musuhnya satu tempat, bisa pergi atas. Apabila kamu sudah buat begitu, kamu tinggal piu, lari. Tapi kalau kamu ditimbak, lari aja, kasih. Tinggal kamu kasih hidup aja kalau mati. Teknik tiga segi. Tiga segi hanya digunakan oleh empat orang saja. Oke. Tengah tu dia ada dua support, rusher sama defense. Ikut kawan-kawan kamu. Kalau kamu pandainya sniper, kamu apa-apa yang kamu pandai, itu kamu guna. Dia di sini. Lalu sini, 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 sini. Dia teknik tiga segi terbalik. Tiga segi terbalik. Oke. Teknik kedua, empat segi. Empat segi ialah teknik yang kamu kepung dia dari empat arah, dari semua arah. Apabila kamu kepung dari empat arah, dia akan satu orang akan berkorban demi keselamatan orang, sebab kamu kan dia susah lah lagi lah dijelaskan. Dia mesti macam tu. Ya. Kau tanya sudah ni? Ya. Nah begini guys, apabila dia berkepung begini, apakah dia begini? Kan dah begini, sebelumnya di sini, situ-situ dia kepung, terkepung dah. Apabila dia sudah terkepung, time dia sudah terkepung kan? Time dia terkepungan. Jadi satu orang dari sini, sini, sini dan sini. Di tengah-tengah kan dorang berkumpul. Jadi satu orang kan berkorban dan dorang di sini. Tapi dorang boleh lari. Tapi santai. Orang kan ada tim yang mengenok satu orang. Satu orang dari depan dan dorang dia taruh duel dari sini-sini dan timbak. Tembak. Apabila dia serang situ, dia tutut rata. Okay, sampai sini dulu. Bye-bye guys.
tiga trik yang saya bilang itu trik-trik berguna kepada kamu di squat. 4 segi dan 3 segi ialah teknik satu squat 4 orang. Teknik tengah ialah teknik 3 orang. Okay, sampai sini dulu kita punya video, guys. Bye. Zas.